Alhamdulillah pada hari ini, tanggal 4 Januari 2023, kami tim program Bumi Kita Memanggil sudah melakukan rapat persiapan untuk kegiatan sosialisasi program Bumi Kita Memanggil yang rencana kegiatan itu akan dilaksanakan mulai minggu depan. Baik, program Bumi Kita Memanggil ini program yang digagas oleh Save the Children. Nah, di mana Save the Children itu merupakan organisasi besar, mereka mengajak kepada para organisasi-organisasi lain untuk menjadi kolaborator, untuk menyampaikan atau melakukan sosialisasi dan edukasi tentang program Bumi Kita Memanggil. Dan alhamdulillah, Pramuka Kota Bogor melalui Kwarcap Kota Bogor merupakan satu-satunya perwakilan dari unsur pramuka yang ada di Indonesia. Jadi kita bersyukur, terima kasih kepada Save the Children untuk sudah diberikan kesempatan untuk menjadi kolaborator dan melaksanakan program Bumi Kita Memanggil. Program Bumi Kita Memanggil ini merupakan program yang digagas oleh Save the Children, yaitu tiga isu, yaitu tentang perubahan iklim, kebencanaan, dan tentang penggunaan pemanfaatan digital. Nah, ini tiga poin ini yang memang harus kita sosialisasikan kepada khususnya para pemuda melalui pramuka agar mereka paham. Nah, diberikan wadahlah ada nanti suatu namanya itu aplikasi Bumi Kita, yaitu ada di Play Store. Ada di Play Store, bisa diunduh, yaitu Bumi Kita. Nah, di dalam aplikasi Bumi Kita ini, mereka akan didorong untuk mendownload. Nah, setelah itu mereka harus diajarkan juga bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Yang kita ketahui bahwa di dalam sosialisasi yang akan mulai dilaksanakan minggu depan, mereka akan dibekali. Pertama, bagaimana cara menggunakan aplikasi itu. Dan mereka akan dibekali tentang bagaimana cara penulisan artikel atau melaporkan suatu kejadian atau bencana. Nah, karena di aplikasi itu mereka nanti akan didorong untuk melakukan atau melaksanakan tiga kegiatan, yaitu menulis artikel, melaporkan kebencanaan, yang satu lagi mereka bisa belajar. Nah, selain mereka melaporkan, membuat artikel dan belajar, ada materi tentang pengetahuan tentang kebencanaan dan lain-lain, mereka juga akan mendapatkan poin. Nah, poin-poin ini akan terkumpul nanti bisa ditukar, ada rewardnya lah dari aplikasi Bumi Kita ini. Harapannya apa sih yang dari kegiatan aplikasi Bumi Kita Memanggil ini? Harapannya mudah-mudahan semua pramuka di Kota Bogor melakukan download dan mereka paham, mereka peduli tentang yang terjadi sekarang ini, seperti perubahan iklim yang sekarang luar biasa perubahannya, yaitu salah satunya isunya adalah peningkatan suhu. Suhu di bumi kita ini semakin meningkat. Nah, makanya dimulai dari pramuka. Mari kita bersama-sama melalui gerakan pramuka untuk mengajak insan pramuka untuk meminimalisir bagaimana iklim kita ini supaya menjadi lebih baik lagi. Banyak hal-hal yang akan mereka lakukan. Misalnya hemat listrik, hemat air. Nah, itu salah satu contoh. Nah, kita edukasi mereka, kita sosialisasikan kepada mereka supaya mereka juga nanti akan mensosialisasikan lagi kepada orang tua, teman mereka. Nah, insya Allah kalau secara masif dilakukan oleh pramuka, insya Allah perubahan atau bumi kita ini akan menjadi sehat kembali. Tetap semangat, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan acara nanti akan berlangsung dengan lancar, karena kegiatan ini akan berkelanjutan, terus-terusan akan disisipi kegiatan-kegiatan program Bumi Kita Memanggil. Di setiap kegiatan pramuka akan kita bekali tentang tiga hal tersebut, yaitu perubahan iklim, kebencanaan, dan tentang penggunaan literasi digital.